Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Nur di channel YouTube saya Putrit Putri, channel Cah Kono Mai ini. Gimana kabarnya? Semoga saudara kepandaian sehat, umur panjang, rezeki yang berkah, dan semoga semua dimudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ceritanya ini lagi kondangan loh bersama Bapak Kibel. Kondangan di tempat tetangga. Depan rumah saya, tetangga saya depan rumah ada undangan, ini baru bisa hadir gitu sama Pak Kibel. Dan ternyata Bapak Kibel lagi nggak enak badan, suaranya habis guys, kayak habis teriak-teriak nonton bola, habis konser habis konser suaranya habis. Dan nanti mau saya akan ini apa akan saya tidak lanjutin, mau saya beri vitamin nanti biar ini cepat sembuh. Dan ini kondisinya saya lagi kencang, ada snacknya juga loh. Dan di sini banyak musik guys, nanti mau saya lanjutkan lagi ini musiknya, ada musiknya lagunya Ungu. Ini mau nanti kena copyright. Kirain kerja bro, eh? Kirain kerja. Ini Surabaya kita kok bro, Surabaya. Ini aja kok. Surabaya kita kok. Oh, nggak apa-apa bu. Biarin aja dia. Gimana Ben? Oke lor, aku ingin melanjutkan kontenku yang tadi di itu, gimana di kondangan tadi. Tadi saya nggak bisa nyuting banyak ya karena ini bro, musik bro, full musik di kondangan itu. Dan saya lanjutkan saja di rumah. Seperti biasa saya di depan rumah dengan dihiasi pemandangan yang sangat berantakan seperti itu bro. Dan saya sudah ganti kostum. Ya saya ganti kostum. Gitu. Dan ini sambil ditemenin sama secangkir kopi. Saya habis bikin kopi ini tadi. Secangkir kopi dan rokok herbal. Lur, ini rokok herbal nih, lur. Jadi kemarin saya beli rokok herbal satu pak. Dan tadi juga sudah tak kasih ke Bapak Kibel satu bungkus karena beliau juga lagi sakit ini apa radang, karena dia suaranya enggak ini lur, suaranya habis gitu. Makanya saya kasih rokok herbal ini sekalian buat beli obat apa jadi obat. Dan tadi juga udah saya kasih vitamin C biar sembuh gitu loh. Ini saya di depan rumah sendirian malam minggu, nggak ada temannya. Tadi sih sebenarnya mau keluar di saya bro, sedikit cerita sama ini aja nih, saya nyambung video saya yang tadi sih sebenarnya saya mau keluar sama Bang Mangkibel, cuman Mangkibelnya lagi nggak enak badan jadi dia mau istirahat, makanya saya waduh gak jadi ngonten lagi nih, gak bisa ngelanjutin konten tadi. Makanya gak apa-apa ya lor ya, saya lanjutin di rumah sini saja. Dan ini saya di depan rumah, dingin bro, ini tumben dingin karena di sini suasananya tadi sempat hujan, pas tadi kondangan itu hujan
gitu lah, apa enggak biasanya hujan gini lur. Begitu. Dan ini kita seruput dulu kopinya lur. Mantap lur kopinya. Dan ini tetap bro kayak gini. Dan ngomong-ngomong juga, besok pagi saya mau main bola lagi seperti biasa, rutinitas futsal mini soccer. Itu ini ada tikus masuk ini, bunyi-bunyinya loh. Tikus masuk, begitu loh. Seperti biasa nih, habis nyuci tadi, jadi apa? Pemehan ataupun jemurannya ada di depan rumah. Seperti itu lor. Dan ngomong-ngomong, kalian gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat lor ya, sehat-sehat selalu. Gitu. Saya di sini bingung gitu, sedikit curhat nih lor ya. Bingung aku di sini bingung itu mau ngonten nggak ada temennya, nggak ada lawannya, masih pada sibuk. Jadi kita tidak bisa memaksakan lur ya, kesibukannya orang seperti apa tidak bisa. Kalau pas lagi longgar aja diajak konten ya mau ya kita ajak konten seperti itu. Alhamdulillah sudah 4 menit. Dan ini nanti video enggak terlalu panjang, bro. Pendek karena ya enggak ada kegiatan ataupun enggak ada ini apa? Partnernya. Inilah suasananya lur tadi nih lur. Dan ini pasti nanti videonya nggak rame, seperti biasa sepi. Kita lanjutkan itu. Saya itu punya pompa lur, cuman pompa ini rusak ini. Saya mau benerin itu lupa baik. Pompa ini rusak, ini ngempos gitu lor. Jadi kalau di pompa ini sini kayaknya anginnya keluar dari atas ini, harusnya kan keluar dari sini nih, tapi ini kayaknya ngempos ke atas ini. Pengennya saya mau mencari, mau kasih ini, saya kasih oli, cuman belum sempet nyari oli. Dan ini semalam juga saya iniin gasangi jaring tikus tuh buat nangkep tikus. Semalam soalnya saya lihat tikus di area dalam sini, makanya saya, tapi nggak kena, mungkin udah keluar bro, keluar itu. Dan saya tak nyumet rokok verbal sih bro ya. Rokok herbal sih lur. Rokoknya herbal ini apa? Kretek. Jadi ini tuh herbal ini sekaligus gimana bro ya? Biar mengurangi rokok tembakau yang biasa itu. Karena ini jadi campuran rempah-rempah juga ini rokoknya. Campuran rempah-rempah. Waduh, koreknya mana nih? Alhamdulillah, ditemenin dengan secangkir kopi, ada asbak, dan ini gumbal buat keset. Guru. Saya juga masih penasaran nih kenapa live YouTube saya tidak bisa layarnya landscape begini. Tidak bisa, apa enggak perlu di-update ya. Coba nanti habis ini saya mau update YouTube saya. Nanti setelah ini saya coba apakah bisa. Oke lur ya, mungkin cukup sekian, saya mau lanjutkan live mungkin. Saya update dulu, update aplikasi YouTube dulu, habis itu mau saya lanjutkan live. Mungkin cukup sekian lanjutan konten saya yang kondangan tadi, karena tadi tidak sempat nyuting karena banyak musik, full musik.
Mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah support, menonton, dan melihat video saya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, lur.